Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo memimpin upacara Wing Day Sekolah Penerbang Sekbang TNI Angkatan Udara Angkatan ke-102 dan Sekolah Penerbang Pesawat Terbang Tanpa Awak Pita Angkatan ke-5. Ke-102. Upacara Wing Day Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara di Lapangan Jupiter Pangkalan Udara Adi Sucipto Yogyakarta dipimpin langsung Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Wing Day Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara Angkatan ke-102 dan Sekolah Pesawat Terbang Tanpa Awak PTTA Angkatan ke-5 meluluskan 36 perwira wisudawan dengan lulusan terbaik Letnan 2 Penerbang Tegar Aji Pamungkas, Sarjana Sains Terapan Pertahanan pada jurusan Fixed Wing, Letnan 2 Penerbang Bagus Satrio Aji, Sarjana Sains Terapan Pertahanan sebagai wisudawan terbaik jurusan Rotary Wing, serta Letnan 2 Penerbang Akbar Fitra Ditya Priyono, Sarjana Sains Terapan Pertahanan sebagai wisudawan terbaik jurusan pesawat terbang tanpa awak. Perwira penerbang yang profesional dan berkomitmen kepada tugas yang dibebankan agar senantiasa siap ketika bangsa dan negeri ini membutuhkan pengabdian terbaik kalian. Dalam amanatnya, Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo menyampaikan, Wing Day bukanlah tujuan akhir. Momen ini merupakan gerbang awal pengabdian untuk menjawab panggilan tugas yang sesungguhnya melalui skadron-skadron udara di seluruh penjuru Indonesia. Selaku pengawal Dirgantara Indonesia, para prajurit ini juga dituntut untuk menghadapi berbagai konsekuensi profesi yang menanti di setiap langkah pengabdian. Seiring tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks, mereka harus terus mengasah dan mempersiapkan diri dengan semakin baik. Selalu pegang teguh prinsip airmanship, profesional dan berkomitmen kepada tugas yang dibebankan, menjaga kehormatan diri sebagai seorang perwira, sebagai patriot dan pemimpin yang menjadi teladan bagi bawahan dan masyarakat. Upacara Wing Day dimeriahkan dengan demo udara Jupiter Aerobatic menggunakan pesawat KT-1B Wong B yang membuat beberapa formasi yang menghias udara dengan menakjubkan. Doni Rahmat, Nurmanovika, TVRI Jogja, melaporkan.